Halo teman-teman, jumpa lagi di channel saya. Saya mau buat vlog lagi dan kali ini masih seputar ayam ya. Saya mau review lagi kandang ayam yang ini. Di dalam kandang ini ada 3 ekor ayam teman-teman. Ini yang ayam jantannya, terus ayam betinanya ada 2 ekor. Pada bagian sisi luarnya juga saya kasih plastik ya teman-teman. Tujuannya untuk melindungi ayam dari udara dingin di malam hari dan juga supaya saat hujan air hujannya nggak masuk ke dalam kandang ya teman-teman. Jadi ayamnya nggak kedinginan. Dan ada beberapa sisi yang sengaja nggak saya tutup supaya ada pertukaran udara. Nah ini yang itu ayam betinanya, terus yang ini yang jantan, yang betina lagi satu ini ya teman-teman. Pada kandang ini juga saya beri 2 tempat bertelur ya, yang satunya ini di pojok bawah. Dari papan, terus saya lapisi pakai karung beras ya, seperti itu supaya nanti telurnya aman ya, nggak pecah. Terus yang tempat bertelur yang kedua ada di atas teman-teman. Jadi saya harap nantinya ini ya ada di atas. Saya harap kedua ayam betinanya bisa bertelur di kedua tempat bertelur itu. Nah ini jantannya ada satu. Nah jadi sekian dulu vlog dan review singkat saya. Semoga video ini bisa bermanfaat. Jumpa lagi pada video saya selanjutnya ya teman-teman. Terima kasih.